And siapakah kita kat sini sekarang? Bukankah negara ni negara kita? Bukankah kita rakyat Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, eksistensi pekerja asing di negara tetangga memang sangat membantu pembangunan di negara tersebut. Namun kehadiran pekerja asing ini memunculkan ragam persoalan meskipun berkali-kali digelar operasi atau rahasia pekerja asing. Akan tetapi masih ada juga pekerja-pekerja asing yang bermasalah. Dan ketika orang Indonesia mengatakan Malaysia menjadi Banglasia, ada netizen tetangga yang tak terima dan memaparkan data jumlah pekerja asing di negaranya dan mengatakan pekerja asal Indonesia lah yang terbanyak. Antara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya, dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing, Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni yang paling banyak sebenarnya siapa? Kau boleh tengok table tu. Okey, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Tengok nombor 1 Indonesia, pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta bang. Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kot ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan, mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja, jadi bibik ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada, macam-macam lah ada. Jadi kan, sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Sebab kalau aku dapat bola tanggung macam ni, memang aku tak lepaskan peluang lah. Okey, memang banyak pekerja asal Indonesia di negara tetangga ini. Dan hal itu sebenarnya sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari mereka. Akan tetapi seiring persoalan-persoalan yang menimpa pekerja asal Indonesia dan penghentian sementara pekerja asal Indonesia beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah Republik Indonesia, saat ini jumlah pekerja asal Indonesia sudah semakin berkurang. Dan yang banyak malah dari beberapa negara Asia Selatan yang pada akhirnya membuat risau mereka juga dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan. Saya nak tambah tadi berkaitan dengan isu keselamatan negara kita ni tentang pelarian, apa yang kita tengah usulkan oleh bersama NGO, kesinambungan lah daripada beberapa NGO lain yang di luar sana yang mungkin tak dapat hadir. Sebenarnya saya nak bagi tahu yang kami hadir ni majoritinya yang bangsa Melayu dan Islam. Sebenarnya berkaitan dengan isu keselamatan negara ni, dia melibatkan semua kaum. Ya, untuk doktor kita ni daripada bangsa India kan? Dan sebenarnya ramai rakyat Malaysia, India dan China kurang faham sebenarnya. Mereka berandaian kerajaan Malaysia boleh menguruskan dengan baik, sedangkan tidak. Dan perkara ini saya khawatir, terutama dengan bangsa India, rakan-rakan rakyat Malaysia yang berbangsa India ni, saya khawatir satu hari lagi Bangladesh ataupun Rohingya akan mengatasi jumlah populasi dalam negara ini. Dan anda bangsa India mungkin akan jadi kelas lagi bawah lagi daripada populasi minoriti. Jadi lebih minoriti daripada pelarian ataupun parti. Jadi saya takut kalaulah tak ada kesedaran di kalangan rakyat Malaysia, saya menyeru rakyat Malaysia, saya rasa kita akan terlambat lah. Semakin hari semakin terlambat. Sekarang ni isu kebangkitan warga asing ni sangat-sangat membimbangkan pada kita rakyat Malaysia. Dan kita juga minta pada pihak berkuasa, pihak immigration ke pihak polis, bagi kita sedikit kelonggaran authority untuk kita menjadi third frontliner untuk bantu pihak polis, pihak berkuasa, pihak immigration. Bukan dari segi tangkapan, tapi kita boleh membantu mereka dari segi kita isu membantraskan isu-isu warga negara asing yang terlalu sangat orang kata ekstrim. Sebab ia dah menjadi satu ancaman ni kepada kita rakyat. Rakyat gusar. Sebab apa? Banyak perkara-perkara berlaku. Jadi benda-benda macam ni banyak berlaku. Dan juga apabila kita masuk kat pasar borong tu, kita tengok Rohingya ke Myanmar ni, mereka rasa mereka raja. Mereka rasa mereka raja and diorang boleh nak kata apa saja walaupun bahasa yang kasar kepada kita rakyat Malaysia ni. And siapakah kita kat sini sekarang? Bukankah negara ni negara kita? Bukankah kita rakyat Malaysia?
Barat rakyat Malaysia kena bangun, bangkit dan fight for kita punya freedom, fight kita punya hak sebagai rakyat dalam negara kita ni. Apa nak jadi pada kita penghujung 5-6 tahun akan datang? Adakah kita akan terpinggir di tepi jalan? Adakah mereka akan berkuasa pada kita? Adakah mereka akan monopoli segala-gala yang mana hak-hak kita mereka ambil? Adakah kita nak benda ini berlaku pada kita? So benda-benda yang kita tak nak. So kita minta rakyat bangun, bangkit, buka mata, buka minda, tengok benda-benda yang apa sedang berlaku sekarang ni. Sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat bahaya ya untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Saya merayu pada semua rakyat dan juga kepada kerajaan, do something. Sebab apa? Hak-hak sebagai rakyat ni dah tak ada. Mereka monopoli segala-galanya. Even though in business, even though apa saja, mereka berlaku sampai tahap mereka kehajangan kita. Mereka rasa mereka lagi besar pada kita. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kasar pada kita. Di manakah kita sekarang? Adakah kita di pinggir? Adakah mereka ke depan? Ini negara kita. So kita kena fight benda ni. Bangun semua rakyat-rakyat Malaysia ni, bangun and fight for our right, for our kita punya hak dalam negara kita, tuntut balik. Saya minta lah juga pada kerajaan bantu, bantu kita rakyat ni untuk dapatkan balik apa yang hak-hak kita yang sepatutnya kita ada. Thank you so much. Ya, ada juga penelusuran dari seorang jurnalis yang menemukan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh warga asing. Pengalaman saya dalam unit khas Berita Harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu, tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung, dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah, semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok. Korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Dan yang paling buruk sekali, diorang ni bukan sekadar menguasai ekonomi. Diorang juga ada buka pusat pelacuran Bangla for Bangla. Orang Malaysia nak masuk, jangan buat gila. Itu memang untuk warga mereka. Gila tak diorang ni? Dah kuasai ekonomi, kuasai tempat, buat pula jenayah yang tak masuk akal. Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Dalam satu pembongkaran yang saya buat di area Seri Petaling, ada satu pasar raya kat sana tau. Hebat, menakjubkan. Tak pernah saya tengok dalam pasar raya ada banyak pusat urut, pusat perjudian yang dikawal oleh warga China. Ini bukan sekadar rumah urut biasa-biasa, tapi mereka melaksanakan aktiviti pelacuran yang sangat besar di tingkat 2 pasar raya di Seri Petaling. Wow, bukan sekadar menguasai ekonomi, bukan sekadar menawan bumi Malaysia, mengambil tanah kita. Mereka juga begitu sombong, begitu belagak, begitu berani menjadi kuasa besar industri pelancuran dalam bumi Malaysia. Gila kan? Ya, itulah kemelut yang dialami negara tetangga saat ini yang tak pernah usai dengan cerita-cerita tentang pekerja asing. Dan kita mengharapkan agar warga negara Indonesia yang sedang mencari rejeki di negara tetangga ini, ikutlah sesuai aturan yang ada di negara tersebut agar tidak menciptakan persoalan bagi diri sendiri maupun bagi negara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.